ini di pagi hari ini saya keliling kampung dan ini isu tutup wis ngaret ketemu warga di pagi hari ini udah mencari pakan ternak lur. Jadi pumpung isu nggih Pak Kat. Berarti siangnya mengke kerja? Ya. Oh, ini lur. Jadi habis cari rumput ini Bapak Tekat ini ntar kerja. Gulet Pak Kat. Oh, kantin masang plastik. Dan ini sinten? Oh, Pak Wiji. Nah, Pak Tekat ini. Jadi sebelum berangkat kerja cari pakan rumput, terus ntar pulang kerja tasik rumput malah. Oh, nggih, nggih. Pen-pennya pinten Pak Kap? Oh, iki leler. Jadi ning desa selain bertani juga open-open. Tapi ini telu Pak Tekat. Ngeri lek nggih butuh gede lek pesen lembu. Mboten nganu nggih. Lembu niku nggih. Jadi ning desa lek golek pakan ternak di pinggir sepanjang sungai ini ditanduri rumput gajah, mboten nanem to jenengan? Gajan? Nggih. Selama masih suket desa enek, gajane gur nggih sampean lek repot tenan. Jenengan mboten gadah pisang raja, Pak? Pisang raja mboten gadah? Oh, wingin griya nika to? Nika? Namun kangge ini kirang seminggu lho Pak. Nggih, apapun kiat. Nika? Nggih, luwan tuh kula ningali mbiyen. Oke, buat sahabat desa yang baru aja gabung, salam hormat, salam santun, salam kenal ya. Salam rahayu dari saya, YouTuber Gunung dari Blitar Selatan. Di konten sederhana, mudah-mudahan video ini bisa menghibur panjenengan semua. Kayak ginilah suasana pagi hari. Saya ajak panjenengan keliling kampung lho. Pokoknya simak terus video ini, aja lali dukungannya. Saya ajak mubeng-mubeng neng kampungku. Nah, kayak mau unggah rono, kok mubengi neng wilayah Genduren gini aku lho. Jadi perbukitan gini aku mau unggah neng kono. Aja lali didukung terus channel ini. Ini kata sih yang gini aku gini gini. Mateng-mateng neng meting dia neng sengerai. Pepaya lur. Jadi jalannya gini masih berbatu. Ntar saya nyebrang sungai itu. Di pagi hari ini saya ajak panjenengan keliling kampung. Nah ini pisang. Lihat aktivitas penduduk desa di pagi hari ini. Di desa yang indah, desa yang asri, desa yang sejuk, desa yang alami ya, tanpa settingan. Insyaallah di konten saya ini nggak ada setting-settingan lor, nggak ada rekayasa. Yes, kayak di pagi hari ini aku semlaku cedok wong arit tak rekam, tapi cedok wong unduh apa tak rekam, cuma kayak gitu. Kadang enak wong selamatan di hampir nih ini. Pokoknya simak terus video ini, jalali dukungannya. Like, comment, share, subscribe lor. Oke ya, kita lanjut tak nyebrang sungai ini lor. Terus nungguai ke sana, kita keliling kampung di daerah rumahku ya. Nah, kita nyampe di rumahnya Mbok Poranti, tapi sayang sekali ki pasaran pon lur, Mbok Porantinya jualan ke pasar. Oke, kita keliling lagi ke bawah ya. Rumah di paling bawah lur. Di apa ya? Di pinggir sungai. Tapi view keindahan alam dari sini sungguh luar biasa banget ya. Nah, itu tadi saya di sebelah barat. Neng kulon kali lor ngaren di itu kelihatan mungkin sebelah kono kae lor Pak Dekat ngaret. Kita keliling ke rumah Mbok Posupiah ini ya di pagi hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur ya, meskipun ini bukan kampung halaman panjenengan, seenggaknya bisa ikut merasakan suasana pedesaan melalui video ini. Nah ini lor, kita nyampe di rumah Mas Ferry. Gak kerja ya Mas? Budali sampai roh? Budali sampean? Nah itu loh, ada Mbok Sophiah. Nanti Mbok mau acak? Gulek solar? Sampean sakit. Sakit napa to, Bu? Wong anu dodoku lho lara ya. Nggih.
Niku oh, pasaran apa toh? Pasar Pon. Pasar Pon. Berarti mbok peranti bener nang pasar nggih niku. Nang pasar. Nah, lho lur. Mbok po Supiah ini mau ke Pasar Pon. Mungkin aku kok yang Pasar Pon gawe video nang Pasar Pon ae. Eh Mas Ferry sih barades. Nggih, Bu. Nggih, nggih. Mas Ferry sih masak apa sih masak sih anduan atau seteng. Ini Mas Ferry juga punya kucing cantik, Lur. Ini Mbok Po, anaknya yang ada di Hong Kong, Mbak Win dan Mbak Hermin, nggih. Mbak Zuhermin yang ada di Singapura yang sering komen juga Mbak Min sama Mbak Zuhermin, nggih. Mbak Win sama Mbak Zuhermin. Nah, ini di pagi hari ini Mbak Win, Mbak Hermin, aku di rumah. Mbok Po Supiah, Mbok Po sakit mau suntik dan ke Pasar Pon. Tadi jarang masak nggih? Bisa masak kok jane. Kantor mana sih ngoten? Jangan sama sarapan. Wong nggih nggih, ya enten sarapan apa? Ini jan masih pagi sekali lur, masih jam 5-an punjul pun nggih. Tengah 6 lur. Nah itu. Tengah 6 Mbah Mi wis budal ning Tegal. Rumput nang Tegal Mbah Mi. Rumput nang ten Tegal. Wah, oh, ajeng rumput. Muni kok Pak Tekan sampun asal sak bental lho ya enten. Nggih, ajeng kerja. Jelek budale ya apa ya ini sak bental jan. Nganu Pak Tekan teng mriko. Teng teng giru, tegile Mbah Ri. Kan lumu-lumu sampun asal sak bental niku aku. Anu Pak Tekat niku aku. Oke lho ya, simak terus videonya tak keliling lagi, matur suwun wektune doa terbaik kagem panjenengan. Pokoknya aja lali di komen, di like, di subscribe. Namel napa Pak Mat? Oh, damel lawangan. Damel lawangan. Ucal ucal. Ini orang gak ucal ucal orang di murabu itu orangnya jawa dan jangan. Oh ngatan. Monggo Ahmad. Nah, ini lor Pak Slamet buat lawangan. Nuh kandangnya lor. Rumput pun di dalam rumput serang nih kau bapak. Tiambak nih kau. Katmu wateng mau bar subuh. Oke lho, kita lanjut keliling kampung lagi ya. Di kampungku, kampung yang indah, kampung yang asri. Di suasana pagi hari ini ya. Menikmati udara segar di desa Kali Tengah. Dusune ya Kali Tengah lho. Kecamatan Pangrujo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Nah, di kampung ini lho, rumah satu sama rumah yang lain itu jaraknya arah-arah 200 sampai 300 meter ya. Mungkin di setiap videoku sekarang durasinya tak tambahin lho. Biar sahabat-sahabat desa bisa puas menikmati video ini. Video yang tanpa settingan real apa adanya ya. Tanpa dibuat-buat. Pokoknya aku semelaku keliling kampung. Ya suasana pedesaan ya, sambil melihat nah ini ada pisang lor, landungnya pisang rojo nongko ini dibuat keripik pisang goreng. Kita keliling di pagi hari ini, nggak tahu upload kapan, tapi yang jelas ini buatnya di pagi hari ini ya. Sekarang masih jam 6 pagi, awannya sewadem lor, bediding. Saya jalan kaki ini sampai olahraga. Pokoknya yang terus hadir matur suwun sangat tanpa panjenengan semua saya ini nggak ada apa-apanya ya. Sampai kapanpun saya nggak akan pernah merasa besar. Nggak bisa saya sebutkan satu persatu dari wilayah mana aja. Yang jelas pokoknya minta doa dan dukungannya supaya ke depan channel ini bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Lur, ini ada buah yang sangat langka sekarang ini. Buah apa sawo ya, Mbi? Tapi ora enak gletake, Lur. Sawo gletak. Iki wis enak sing mateng nang wit, Mbi. Mau pancet dok. Boleh ora mungkin. Nggih ana sing bu, Lur. Nah, iki lho, Lur.
kembang turi yang depan rumah kayak ini nggih kulupan iki. Kembang turi. Nah, ini wis luar biasa. Yang ngendi kana? Boten sawah, mumpun ponjo to. Oh, nggih nggih. Oh, nggih. Nah, ini di rumahnya Mas Alpian Daeng, bos saiki wis ora tau gawe video waleh apa piye. Waleh. Ngopi, Mas. Ngopi nggih. Di pagi hari ini ngopi. Pian ndak sekolah? Sekolah. Gundel. Ini Pak Nang mau berangkat ke sawah, Pak Nang? Sawah. Servis. Servis gluten, Pak Nang? Nggih, nggih. Denisis, Mbak Dung. Iki lho aku guyu-guyu Mbak Dur. Jarene apa malah gundel tolo-tolo. Oh, sampo. Mirip sampo, Mbak Dur. Halo, Lur. Bae sawone gembele kaya ngono. Di pagi hari ini. Ngopi piye ya? Nah ini lor ini mampir di pawone Mak Tri. Lek wong kutho pawon kan bahasa Indonesia ini dapur toh. Tapi aku lek dapur enak muni lho. Ndak enak to pi. Pawone lho. Kok dapur. Enak nggih. Iki aku dak kitchen. Kitchen. Mulai kan dak apal kaya wong kutho. Enak nggih. Mboten sekeca mengke dutuimu malah dapurmu. Nggih, kene lho. Nggih. Lah dapur iki. Nggih. Lah nang mriki teng Jawi nggih. Nggih. Nene Lur, Mbok Dur juga punya lemari niki kan lemari dangu, Mbok. Heeh, kae karo iki. Heeh. Yo kemari taun aku rong pisan, Jan. Niki? Kae ramelan. Berarti wonten 20 taun piye? Waduh, lho Lur. Ini ada lemari antik 20 taun, Lur. Anggle, nah nek kok sok urung marang. Wes urung dicita, Pak. Jarang ngertos no. Wong Mak Tri jarang dicita. Kuno kuwi barang kuno kaya ngono kae niku. Ya cilik ya. Ya cilik ya. Ya nek nyauri. Kelen dicita kapan dilane ayar ya. Dadi jarang nyayur niki. Jarang nyayur. Nggih nggih. Lur Mak Tri gong buat sayur, Lur. Mak Tri ini salah satu lek rewang ning dindi kangge, Lur. Tapi duo soto nggih. Tukang nyoto, tukang nyambel goreng, masak res bareng iso Mak Tri. Serbaguna pokoke ning dindi wong diajat Mak Tri mesti enak, Lur. Dipanggil punya lemari antik. Nelor, ternyata kembangnya turis yang tak dudane mung mamak mara nusel rene diundo mamak. Nah ini lor neng desa ini apa kilek sayuran ini jaluk tonggone oleh. Ini mamak ya sepurane neng kahanan dudu sawi raga video ngeri mamak ya rowe pot omat mamak ponjo lombok mancing ya mak golek duit lor. Nah ini, aku dijangkane kembang turi tanpa settingan, tanpa rekayasa lor di video kali ini. Jadi jaluk doa nih, mudah-mudahan channel ini bisa lebih maju dan berkembang. Nah setelah dari rumahnya Mak Tri, kita keliling lagi lor. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur dan bisa mengobati rasa rindu kampung halaman ya. Nah ini salah satu bunga wajib di kampungku, bunga kenanga ini lor. Ini tradisi kami. Gren. Gren apa bahasa Indonesia nih? Oh nyekar. Ya sepurane rada goblok sing tukang gawe video. Bahasa Indonesia nih rada blepotan. Ya sing ngomongnya campuran lor. Kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Jawa nih. Bunga kenangane. Kok kenanga apa gitu? Kembang ros ya mbih? Mawar. Ros ada mawar apa gede lho? Iya lah ros. Terus wae. Oh, nggih-nggih, kalau lara aku digawe kopi ngene Mas Arimbi. Ini kita lanjut engko dombeng kowe keliling sik. Lanjut ke rumah Mas Adi Bonse. Dinane menang kalah, Mas? Entuk gendera piro? Entuk gendera ijo. Endi nganune? Wis ning kono. Nah, ini kemarin bonsene Mas Adi ada
satu ya mas ya, yang ikut kontes. Alhamdulillah untuk gendera hijau. Hijau. Iya lah hijau. Terus? Baik. Oh. Alhamdulillah. Jalan terus. Ini bonsai nih mas Aji, bonsai di Wonokaryonya bonsai loh. Ini terus salah satu bonsai sakura mikro. Bunganya sungguh luar biasa. Di pagi hari ini mas Aji lagi proses apa mas? Keliling tak? Ngecek. Pas tangi turun ngecek lor di pagi hari ini. Jadi aku keliling ini mau mupeng kat isuk lor. Ngecek-ngecek bonsai mas Aji nih. Oke, buat sahabat desa yang baru aja gabung, salam hormat, salam santun, salam kenal, salam rahayu ya. Dari saya YouTuber Gunung. Minta doa dan dukungannya supaya ke depan channel ini bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Kayak ginilah suasana pagi hari di kampung kulur. Cek wadum ya ini mas ya. Adum-adum sumur. Bediting apa ini lho? Apa ya bahasa Indonesia ini bediting? Musim salju. Musim salju. Ini masih berkabut itu kelihatan mungkin di kamera. Oke, buat sahabat desa mungkin sekian dulu video ini. Tak terusnya lagu aku mau dikekin kopi. Ini mas Sarimbi tak ngombe kopi. Matur suwun wektune. Selalu dukungannya ya, pokoknya teruslah sebar benih kebaikan selagi masih ada kesempatan dan selalu syukuri nikmat yang ada ya, nikmat iman, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, mudah-mudahan semua barokah ya. Saya YouTuber Gunung dari Blitar Selatan, apabila ada salah kata dan ucap minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.